damar ikan ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Telah terjadi gempa barusan di Pasar Mangunkerta, yang arah Mangunkerta. Baik pemirsa, kita kembali bergabung dengan Irfan Budiawan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya Irfan, bagaimana tadi sempat terputus hingga malam ini para korban masih berdatangan ke rumah sakit tentunya? Baik Mirsa dan juga pemirsa, saat ini memang betul upaya evakuasi terhadap masyarakat Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa bumi pada siang hari tadi terus dilakukan oleh aparat gabungan. Di tempat saya melaporkan, tepat berada di Bundaran Cianjur Kota, masih terpantau hilir mudik kendaraan-kendaraan seperti ambulan, lalu juga kendaraan seperti dari Basarnas, lalu juga dari TNI dan juga Polri. Dan terpantau di kawasan ini juga warga yang memang dijemput oleh pihak TNI pemirsa. Dan selain itu berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun juga BPBD Kabupaten Cianjur, dinyatakan ada 62 orang tewas hingga saat ini pemirsa. Dan juga proses pendataan korban tewas ataupun juga korban luka masih terus dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur dan juga beberapa pihak lainnya yang terus memantau seperti apa evakuasi yang dilakukan. Sementara itu terkait kendala penerangan yang sempat terjadi dari mulai pasca gempa hingga pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, aliran listrik tampak sudah menyala pemirsa, di mana lampu penerangan jalan umum ataupun juga PJU ini sudah menyala di kawasan Kabupaten Cianjur. Dan masih terpantau juga banyaknya masyarakat yang menanyakan kepada pihak kepolisian, terutama di titik pemberhentian ataupun juga penyekatan kendaraan, di mana banyak keluarga yang merupakan keluarga dari masyarakat yang berada di lokasi bencana menanyakan bagaimana akses menuju ke lokasi tempat terjadinya bencana seperti di kawasan Kabupaten Cianjur Utara ataupun juga di kawasan Kecamatan Cugenang pemirsa. Dan seperti yang juga Anda lihat di belakang saya, hilir mudik kendaraan membawa korban luka terus melakukan evakuasi untuk menuju ke rumah sakit terdekat yang dijadikan tempat evakuasi masyarakat pemirsa. Dan juga tentunya tidak hanya dari Badan Penanggulangan Bencana, Basarnas, TNI, dan juga Polri. Berbagai macam organisasi kemasyarakatan juga ikut membantu dalam mengevakuasi ataupun juga menolong masyarakat Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa bumi pada siang hari tadi. Terpantau banyaknya kendaraan dari berbagai organisasi, kendaraan ambulan yang menuju ke tempat ataupun juga lokasi kejadian seperti di kawasan Kecamatan Cugenang yang memang
diduga menjadi tempat yang cukup parah dilanda gempa bumi akibat adanya longsor yang juga menutupi kawasan tersebut. Dan hingga malam hari ini upaya terus dilakukan oleh tim Basarnas dibantu TNI dan juga Polri, pemirsa. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Cianjur di malam hari ini juga masih terus berada di area luar memantau bagaimana kondisi penyelamatan, bagaimana kondisi evakuasi tentunya oleh pihak-pihak terkait. Dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan para korban pun juga ini sangat-sangat diperlukan, terutama kebutuhan pokok, pemirsa, selimut dan juga berbagai macam panganan di dalam keadaan darurat seperti saat ini. Dan juga beberapa titik evakuasi ataupun juga titik penyelamatan para korban ini terus juga dilakukan ataupun juga dipantau oleh pihak-pihak tertentu yang terus melakukan upaya penyelamatan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur. Sementara laporan dari Kabupaten Cianjur, Irfan Budiawan, kita kembali ke studio bersama Mirsa. Ya baik, terima kasih Irfan Budiawan atas laporan langsung Anda dari Cianjur, Jawa Barat. Kita berdoa semoga gempa susulan tidak terjadi lagi. Dan pemirsa, gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sekitar pukul 1 siang. Warga berhamburan keluar rumah dan sejumlah bangunan rusak. Nonton-nonton, wey! Sejumlah bangunan rusak usai diguncang gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo di Kampung Padakti, Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Warga panik saat gempa mengguncang dan berkumpul di lapangan karena khawatir dengan gempa susulan. Tidak sedikit rumah yang runtuh, bahkan menimpa warga. Ada gempa, dadakan. Barusan di jam 1:30. Itu gempanya gede atau gimana? Gede lumayan. Ada kerusakan nggak, Teh? Ada beberapa rumah warga yang roboh. Ada juga yang temboknya cuma ancur-ancur aja. Jadi saat ini Teh lebih memilih kumpul di lapang, Teh, ya? Ya, menghindari gempa susulan. Gempa Cianjur menyebabkan salah satu bangunan pesantren rusak. Atap dan dinding pesantren rusak hingga menghancurkan tembok. Kepanikan akibat gempa juga dirasakan pengunjung dan pasien RSUD Cianjur. Pasien dan keluarga berlarian keluar gedung dan sebagian dibantu oleh petugas rumah sakit. Sesaat usai gempa, pengunjung rumah sakit memilih bertahan di luar gedung untuk menghindari gempa susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa menyebabkan rumah warga rusak, sebagian dari mereka terpaksa dan memilih tinggal di tenda darurat menghindari gempa susulan. Di Kampung Lebak Saat, Desa Cirumput, Cianjur, korban gempa terpaksa tinggal di tenda darurat swadaya warga. Mereka memilih meninggalkan rumah lantaran kondisinya yang sudah rusak parah. Selain itu, mereka khawatir gempa susulan. Kejadiannya nggak tahu kayak gimana, habis sholat saya ke dapur, tiba-tiba ada yang apa kayak petasan, bukan petasan gitu, gelap, gimana kalau gelap kalau mau ini. Nah, dari situ banyak orang yang teriak-teriak saya di dalam rumah, saya roboh di dapur semua, saya semua kena. Oh, Teteh tertimpa runtuhan ya? Tertimpa runtuhan ini. Relawan mulai bergerak membantu warga korban gempa Cianjur, salah satunya di Kecamatan Cugenang. Ya, seperti yang kita saksikan tadi, di sini kebutuhannya adalah... Relawan dari Salam Aid mulai bergerak membantu warga yang terdampak gempa di Kampung Warung Bawang RT 04 Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Sejumlah tenda darurat telah didirikan, relawan juga membantu mengobati warga yang terluka akibat tertimpa reruntuhan gempa. Warga yang masih membutuhkan makanan siap saji, kebutuhan bayi, dan juga obat-obatan. Saksikan tadi di sini kebutuhan makanan sama obat-obatan makanlah itu pada mau makan enggak kampung ini enggak bisa masak. Sekitar berapa orang Pak di sini? Ya 500 loh, 1 orang.
Ya seperti yang kita saksikan tadi, di sini kebutuhannya adalah makanan siap saji. Korban gempa bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat terus bertambah. Data terbaru dari BPBD tercatat 62 orang meninggal dunia dan ratusan warga luka-luka. Korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat terus bertambah. RSUD Sayang Cianjur hingga membuat tenda darurat karena tidak dapat menampung korban di dalam rumah sakit. Saat ini pihak rumah sakit masih melakukan perawatan terhadap korban gempa di Kabupaten Cianjur. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo juga mengakibatkan kerusakan rumah dan menelan korban jiwa. Selain itu gempa juga menelan korban jiwa dan ratusan orang terluka. Gempa juga mengakibatkan kerusakan rumah dan infrastruktur di sejumlah wilayah. Di Cianjur, tepatnya Desa Mangunkerta, barusan jam 13.20, tanggal 21 November. Pemirsa, iNews Malam segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.